Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, tiga soalan yang orang selalu tanya perbezaan di antara 1688 dan juga Alibaba.com. Yang pertama adalah berkenaan dengan currency. Di Alibaba kita berurusan menggunakan USD, manakala di 1688 kita berurusan menggunakan RMB ataupun Yuan. Yang kedua, MOQ. MOQ adalah minimum order quantity. Di Alibaba kita kena beli kuantiti yang besar, manakala di 1688 kuantitinya kecil. 2 pieces, 3 pieces dah dapat harga borong. Dan poin yang ketiga adalah berkenaan dengan bahasa. Alibaba menggunakan bahasa Inggeris, 1688 menggunakan bahasa Cina. Dan paling power kalau anda dapat membeli barang di 1688. Itu saja. Bye-bye. With the